Kali ini kita akan masak udang yang akan kita grill di atas kompor. Nah, cara-caranya bagaimana? Yuk kita mulai. Oke, kita punya bahan-bahan. Sekarang kita punya garlic yang udah ditumbuk pakai ulekan aja. Lalu pastinya ada udang segar, udang besar-besar. Ada bawang merah dan juga cabai. Langsung aja kita masukin 1 sendok makan penuh. Nah, lalu kita mau lumurin ke semua bagiannya. Lalu berikutnya kita masukin cabenya. Cabenya masuk. Berikutnya adalah si bawang merahnya. Udah kurang lebih ya sekitar 5-8 menit. Cara paling gampang, kita lihat dia udah matang atau belum, atau udah merah atau belum. Coba taruh aja udangnya. Oke, tips berikutnya itu kita nggak perlu, sebenarnya kita nggak usah kita terlalu sering goyang-goyangin udangnya, karena griddle pan ini kan bawahnya punya garis-garis yang bisa bikin udang kita kayak di restoran. Tips berikutnya, jangan terlalu lama masuk udang. Kalau kelamaan, pertama dia keras kayak karet dan dia kehilangan rasa manis naturalnya itu sendiri. Nah, sekarang udah jadi grilled prawn kita yang kita marinate pakai garlic, lemon, dan sedikit pepper juga. Kita cicip-cicip. Enak banget, simple, zaman itu di rumah.